Okay, kita bakal bahas di tone ini itu apa perbedaannya dengan Jebra atau enggak dengan. Jadi, pada zaman dahulu kala, waktu graffiti pertama baru ada di Indonesia, mereka semua masih pakai pilok yang namanya pilok. Spray cans, sebenarnya ini namanya spray cans. Jadi kayaknya next gue bakal ngebiasain ngomong spray cans. Karena gue sekarang banyak nih penonton gue yang masih orang awam. Jadi yang sering nyebut ini pilok. So, mulai ke depannya gue bakal sebut ini spray cans. Spray paint, pokoknya gitu deh. Ini di Tone King ini, jadi apa bedanya? Jadi kalau yang tahapan ini ya, tahapannya buat pilok, buat gambar, paling bawah ini yaitu ada, gue bukannya bilang produk ini jelek, tapi ini tuh berdasarkan pressure yang gue paham dan yang gue ngerti gitu. Kalau kalian ada yang berbeda pendapat dengan gue, okay. Ini berdasarkan pressure, di bawah ini adalah basic. Ada lagi sebenarnya yang di bawah kayak basic sama BS21, ini tuh kayak udah mirip apa lebih di bawah apa gue nggak ngerti deh. Jadi ada BS21, di atasnya lagi ada Jebra. Ini produknya siapa ya, nanti deh gue tayangin fotonya. Jebra ini di atasnya basic. Nah, di atasnya Jebra ini ada Diton, di atasnya Diton ada Rema, di atasnya Rema ada apa tuh yang di luar negeri, pokoknya ini gue singkat aja ya. Di atas Rema ada 94, di atas 94 banyak lah, gue nggak tahu itu apa, pokoknya di atas langit masih ada langit ya kan. Buh, di tone ini adalah produk Indonesia yang menurut gue paling pressure nya paling good, feeling good like a shield angel. Ini adalah di Tone King. Di Tone King ini banyak banget tersebar di Store graffiti di Indonesia, yaitu salah satunya Raya dan Replik Grave Store atau Peron. Nanti alamatnya di mana nanti gue tulisin aja deh di sini. Kalau enggak, lu cari aja sendiri di IG. Peron, Replik Grave Store, Raya Grave, banyak. Okay, ini di Tone King. Di Tone King ini yaitu aerosol bukan sih? Sebenarnya ini adalah acrylic spray cans. Acrylic spray paint, jadi bersifat akrilik tapi disemprot. Perfect for graffiti, fine art, and other art use. Baik untuk graffiti, fine art, and other art use. Setahu gua sih, ini di mobil juga bagus buat gambar di mobil. Yang misalkan kalian pengen gambar di mobil, terus pengen kalian custom nih mobil kalian jadi apa-apa-apa, nah good banget sih. No drips, fast drying, tidak ada drips. Drips itu yang meleleh, diginin seret ke bawah. Enggak ada ini langsung solid. Segini warnanya langsung solid gitu kan. Mau warna kuningnya juga bagus banget sih. Terus vibrant color, matte finish, jadi hasilnya matte, enggak glossy. Tapi matte-nya juga udah keluar banget. Excellence coverage, jadi menutup sempurna. Karena coverage gue sering denger di beauty vlogger, anjir. Suitable for any surface. High durability, efficient. Consistent pressure, jadi pressure-nya konsisten. Wow, amazing.
finds quality in outdoor use. Jadi in or in and outdoor use. Jadi ini fine banget kualitasnya dan ini bisa digunakan di dalam atau di luar ruangan. Tapi ya kalau kalian pakai ini, pastikan kalian punya masker 3M. Karena kalau kalian di dalam dan gak pakai masker 3M, langsung deh, lu mau tidur langsung sesak napas yang ada. Ini semua nih masuk ke hirup. Jadi kalian harus punya masker 3M. Kayak gimana tuh kak masker 3M? Anjir, gue segala nyebut jadi gue semua ngasih tahu. Bentar, bentar. Ini adalah masker 3M yang biasa dipakai oleh anak gambar. Ini sekitar harganya waktu itu gue beli 200-an. Dan waktu ada coronanya lagi meledak, ini bisa sampai 1 jutaan. Tapi gue gak tahu sekarang harganya berapa. Dipakainya gini gak kedengeran ya suara gue, tes. Kayaknya keren nih, suara gue lebih bagus gak sih? Begitu suaranya. Ini di sini ada buat ngehirup udara. Kalau udah kotor warnanya hitam karena ini sesungguhnya jarang gue pakai, jadinya ya masih putih walaupun udah lama. Gue beli sekitar setahun yang lalu kayaknya. Dan warnanya diton itu banyak banget, warnanya tuh diton tuh banyak banget, dan warnanya diton 400 mili sama 300 mili itu beda-beda. Nanti Diton bakal ngeluarin episode yang dua, pokoknya di bawah 300 mili dan di atas 400 mili. Ini adalah 400 mili. 300 mili ada lebih kecil dan warnanya putih. Banyak banget yang jual ini. Jadi kalau kalian kepo, tadi udah aku bilangin kemana carinya. Terus kita lihat lagi ke bagian samping, Spray the Universe. Nih, gue baca ya buat kalian semua, jadi kalian harus dengerin karena gue udah capek banget nih baca tulisannya kecil. Cat akrilik yang dibuat khusus bagi seni graffiti, mural, ataupun seni lainnya. Pakai hashtag 1GraffitiNeed. Oh, gue gak pernah pakai 1GraffitiNeed. Nanti gue pakai deh. Ataupun seni lainnya, tidak meleleh, daya tutup sempurna dan cepat kering, serta dapat digunakan di berbagai jenis material. Diton, please endorse gue, Diton. Enggak bercanda. Cara pemakaian, kocok kaleng selama kurang lebih 60 detik sehingga cat tercampur rata. Aturlah jarak penyemprotan saat menggunakan. Setelah pemakaian, balik kaleng dan semprot kurang lebih 3 detik. Yah, gimana? Setelah pemakaian, balik kaleng dan semprot kurang lebih 3 detik. Balik kaleng dan semprot kurang lebih 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot. Gue nggak tahu anjir kalau kayak gitu ya. Jadi kalau udah bikin, jadi dibalik, disemprot. Oh, pantesan itu gue sering lakuin itu buat garis-garis tipis, ternyata itu buat ngebersihin. Jadi guys, peringatan, mudah terbakar, jangan menyemprot dekat api, jangan merokok, jangan menyemprot atau menyimpan dekat area di mana makanan disimpan agar tidak terkontaminasi. Jauhkan dari anak-anak dan simpan di tempat yang suhunya kurang dari 500 derajat Celcius. Siapa tuh yang tinggal di 500 Celcius, anjay? Jika semprotan macet, lepaskan caps dan segera bersihkan. Jangan melubangi kaleng dengan benda tajam, bisa meledak cuy. Caps itu ini nih, caps itu yang putih hitam-hitamnya di sini. Terus perhatian, semprot di tempat dengan ventilasi yang cukup. Bila terkena mata, bilas dengan air dan cari pertolongan medis. Jangan membuang kaleng berisi atau kosong ke tempat pembakaran sampah. Buanglah tempat yang seharusnya. Lalu acrylic paint mode specialty for graffiti artist mural and other arts, no drips perfect, gini. How to ask? Oh, ini bahasa Inggris ya, okay. Made in Indonesia. Maharaja. Kenapa ya namanya Maharaja? Terus ada kode 180419. Mungkin dibikinnya 2019 April. Bisa gak sih? Iya, bisa jadi ya. 20, 18, 19. DK 95 LV1. Coba gue lihat sebelahnya yang orange. 20
Januari, Maret 2020. Oh, iya 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 iya. Oke, merah oke. I know to be loved. Oke, jadi I know. Jadi thank you banget nih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Unboxing aku berat banget dong ini, berat banget. Jadi kalau kalian ada video menarik lagi yang lebih menarik banget, kalian bisa chat di bawah atau DM follow aku di Instagram. Pokoknya buat semua kalian jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, and share. I love you so much. So much, mamat. Gak tahu diri dia. Ini buat kamu lagi ngapain aja?